apa yang akan terjadi jika kita makan 5 makik, guys? Tonton terus videonya supaya kalian tahu gimana sensasi pedasnya makan 5 makik, guys. Halo guys, ketemu lagi dengan SCP channel newbie tapi keren banget. Hari ini kita balik lagi di video makan makik, guys. Sesuai janji kita kemarin, kita mau makan 5 makik, guys. Kemarin kan kita udah makan 1, ternyata biasa aja, nggak terlalu pedes. Jadi kita coba langsung makan 5 makik ini, guys. Bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini, aku jelasin sedikit ya tentang makik. Jadi makik ini adalah keripik pedas dari Indonesia. Bahannya dari keripik melinjo, tapi pakai cabai terpedas di dunia, guys. Aku ingetin ya, jangan coba-coba kalian makan ini di rumah kalau kalian nggak pernah makan pedas. Hati-hati guys, jangan dicoba di rumah. Don't try this at home. Oke guys, langsung aja kita mulai. Jadi aku jelasin sedikit ya. Jadi untuk tantangan makik ini kan aslinya one chip challenge. Jadi makan satu ini dan tahan 5 menit setelah makan, rasain sensasi pedasnya. Tapi sekarang kita makan langsung 5 keripik, guys. 5 keripik. Kemudian setelah itu kita nyalakan timer, lalu kita tunggu sampai 5 menit, nggak boleh minum, nggak boleh makan yang lain. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi, apakah benar-benar pedes banget. Yuk, tonton terus video ini. Ini udah kita siapin timernya, guys. Sekarang kita siapin dulu makiknya. Kita buka satu persatu supaya nanti tinggal langsung makan 5 keripiknya. Oke guys, kita udah buka semua keripiknya ini ya. Udah kita buka semua. Sekarang kita mulai makan ini dan 5 menit kita rasakan pedasnya, guys. Ya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu, guys. Ya, guys. Ini keripik yang pertama. Tuh ya guys. Ini yang kedua. Kita mulai timernya, guys. Duh, cegukan lagi. Karena nggak boleh minum, guys. Thank you.
Mata udah merah, guys. Gila. Pedes. Ingusnya udah keluar, guys. 2 menit. Pedes parah. Udah banget, guys. Ini kalau kalian bisa lihat, ini keringetan banyak banget, guys. Udah mau 5 menit, pedesnya nggak hilang-hilang, guys. Kemarin waktu makan cuma 1-2 menit, pedesnya udah hilang. Udah 5 menit, guys. Aku mau minum dulu, guys. Pedes. Ah.
Jangan lupa minum susu, guys. Pedesnya nggak hilang hilang. Pedes banget, guys. Aku ingetin ya, guys. Kalau kalian nggak pernah makan pedes, nggak pernah makan pedes, nggak mau makan pedes, jarang makan pedes, jangan coba-coba makan keripik ini, guys. Asli, ini keripik pedes banget, guys. Aduh, sampai di perut, guys. Ini udah mulai hilang, soalnya udah minum banyak banget. Sekarang pindah di perut, guys, sakitnya. Aku ingetin, sebelum makan pedes, kalian harus isi dulu perutnya, makan yang banyak. Ini tadi padahal udah makan banyak nih, guys. Mungkin masih kurang ini. Aduh, agak mulus mulutnya. Perutnya mulus, guys. Oke, guys. Sekian dulu video hari ini. Terima kasih udah nonton. Ini pembuktian. Kalau kemarin makan satu nggak pedes, kalau makan lima ternyata pedes banget, guys. Nggak main-main, pedes banget. Jadi jangan kalian coba-coba ya. Dukung terus channel SGP dengan cara klik tombol subscribe, ya, guys. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Kalau kalian suka video ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tonton video SGP yang lain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam newbie. Come on.